warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini masih diberikan nikmat yang cukup besar istiqamah di atas ilmu dan di atas jalannya para nabi dan pengikutnya, yaitu belajar dan mengajar. Sebuah nikmat yang agung yang merupakan bagian kewajiban seorang mukmin dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian kita masih bersama kitab kita Nahwu Tarbiyatin Rasidatin, ya, sampai pada halaman 118. Pada fasal yang kedua, marhalah tufula fi sinni tamyiz, fi sinni tamyiz, halaman 118. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, mubadaratul murabbi fi tarbiyah wa ta'lim. Pendidik bersegera dalam membina dan mengajar. Kata beliau, al-murabbi amaluhu tarbiyah. Pendidik itu kerjaannya adalah mendidik, membina. Wa huwa yaqumu bi amaliyati bina'i munazzamah li tansyiati ma yurabbihi tansyiatan sawiyatan mutazinatan. Pendidik ini, murabbi ini, melakukan proses pembangunan yang teratur untuk menumbuhkan orang yang dibinanya, orang yang dididiknya dengan pertumbuhan yang sawiyah, yang sempurna, mutazinah dan seimbang. Sehingga di antara target pendidikannya seorang murabbi itu adalah mendidik anak itu bisa tumbuh sempurna sebagaimana manusia dan juga mutazinah, seimbang. Dewasa ini banyak gak imbang. Orang tua kadang cukup dengan anak hafal Quran, suaranya bagus, selesai. Tidak membina sifat-sifatnya, karakternya, dan sudah puas ketika anaknya sudah hafal Al-Quran 30 juz dan sudah bangga dari semuanya. Padahal pendidikan bukan hanya itu. Itu hanya sebagai kecil dari pendidikan. Sehingga akhirnya banyak anak yang hafal Quran tapi kepribadiannya, emosinya itu gak stabil. Sehingga akhirnya mereka futur. Saya punya murid subhanallah hafal Quran dan juga suaranya bagus banget. Suaranya bagus. Ketika tamat dia pengen jadi guru tahfidz yang mumpuni. Kita dukung. Karena orang tuanya gak mendukung dan tidak peduli dengan anaknya, akhirnya anaknya sekarang kerja di kafe. Jadi kafe dan terputus sama kita. Kita coba untuk hubungi juga tidak bisa. Sehingga dia bisa memisahkan diri dari kita semuanya sehingga tidak ada komunikasi dan akhirnya sampai hari ini belum. Padahal kakaknya baik. Juga murid saya kakaknya. Dan adiknya masih labil sampai hari ini. Menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan atau membuat dia hafal Quran atau membuat dia nilainya bagus, bukan itu. Namun membuat dia sebagai seorang manusia yang sesungguhnya, yang seimbang dalam artian seorang pendidik ini tidak hanya melihat kepada kesalahan, kekurangan, ya, baru mengobati ataupun menyelesaikan, menerapi masalah.
Dan sekarang banyak para merobbi pendidik itu kayak pemadam kebakaran. Kalau nggak ada masalah nganggur, nganggur tidak ngapa-ngapain. Baru setelah ada masalah sibuk untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan ini hal yang tidak baik. Seorang pendidik harus memiliki apa? Memiliki target, memiliki sebuah rencana pendidikan yang baik kepada anak-anaknya tersebut. Jadi orang tua kadang-kadang santai, anaknya dibiarkan saja, ya, karena dia tidak ingin capek. Akhirnya ketika masalah baru sibuk ngurusi, sibuk macam-macam, sibuk konsultasi dan lain sebagainya, dan tidak mencoba untuk belajar dari awal bagaimana pendidikan yang baik, bagaimana pendidikan yang benar, agar dia bisa susah payah di awal dengan mendidik anak-anak tersebut, agar nanti setelah besar dia minimal anak yang patuh, minimal anak yang patuh dan senang dengan agama. Maka di antara kiat sukses membentuk rumah tangga yang bahagia adalah menanamkan pada anggota keluarga cinta kebaikan dan cinta hukum-hukum Islam, hukum syariat. Bila anak itu cinta dengan kebaikan dan cinta dengan hukum-hukum syariat, maka dia akan mudah untuk diarahkan kepada kebaikan, karena sudah ada cinta kepada kebaikan. Sehingga senang ia bila melihat orang berbuat baik, senang bila ia sendiri berbuat kebaikan juga, dan senang melihat kebaikan yang ada pada siapapun juga. Mereka juga ketika ia cinta dengan hukum-hukum syariat Islam, maka anak itu akan mendapatkan dirinya berusaha untuk menyesuaikan dengan syariat Islam dan tidak melanggarnya. Ini adalah hal yang penting, ya, karena banyak dari kita yang melalaikan hal tersebut. Hanya cukup ia mendapatkan pengetahuan di sekolahan tanpa menanamkan kecintaan kepada hal-hal yang baik tersebut. Menanamkan anak untuk cinta sedekah, menanamkan anak untuk punya keyakinan bahwa Allah yang mencukupkannya, bukan selainnya. Menanamkan anak sifat qanaah untuk menerima makan yang ada, disyukuri, ya, dapat rezeki banyak bersedekah. Ketika tidak ada rezeki yang banyak, yang sedikit ia bisa bersyukurinya, sehingga hidupnya akan lebih mudah. Dan qanaah ini menjadi kanzun la yanfi, adalah gudang yang tidak akan habis-habisnya. Dia selalu qanaah dalam banyak hal. Apa yang Allah berikan, ia terima, ia syukuri, ia ridha dengan semua yang ada. Berarti qanaah juga bagus, misalnya dalam sebuah rumah tangga. Ya, bila ia qanaah, ia bisa mensyukuri suaminya, walaupun suaminya banyak kekurangannya. Namun karena qanaahnya dia menerima apa Allah rezekikan pada dia, maka ia terima suami dengan baik dan berusaha menunaikan kewajibannya dan berusaha untuk mencintai suaminya walaupun dalam keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Sehingga kata beliau, "Fala yanzuru al-murabbi wuqu' al-khalali wal khata'i hatta yabda fil mu'alajah." Janganlah seorang murabbi itu melihat, menunggu terjadinya khalal atau kekurangan dan juga adanya sebuah kesalahan sampai ia memulai dalam menerapinya, mengobatinya. Fa fil umuril mumkinah al-hudud min as-sabi awillati tahdithu min nudara'ihi yanbaghi 'ala al-murabbi ay yakuna huwa al-badi' bitarbiyah wa ta'lim. Pada perkara-perkara yang mungkin tak terjadi pada anak-anak atau yang terjadi dari teman-temannya
usianya. Maka hendaknya seorang pendidik bersegera memulai dengan tarbiyah dan ta'lim. Misalnya, sekarang sudah banyak prank, di mana anak-anak itu sudah tahu prank sejak kecil. Bahkan anak usia belum setahun, setengah tahun sudah senang lihat apa? iPad, lihat HP. Ya. Bahkan ada yang bisa kayak respon ketika ada yang nelpon ke dia melalui video call misalnya. Zaman sekarang masya Allah ya, anak-anak responnya cepat, sehingga usia setahun itu bisa pegang HP. Ini banyak. Dan ternyata hal seperti harus disikapi dengan baik oleh orang tuanya. Dibuat pendidikan, diarahkan. Sehingga mereka nanti ke depannya bisa menggunakan HP dengan benar. Wa yakhtar min al-umur ma yakun munasiban li sinnihi, dan berusaha untuk mencari hal-hal yang tepat sesuai dengan usianya. Makanya kalau kita kepada teorinya di ilmu psikologi ya, ada namanya permainan edukatif. Ya. Atau dalam bahasa Arabnya adalah lab, ya. Tarbawi. Ya. Permainan yang mendidik, ya. Bagaimana kapan ia bermain dengan temannya satu orang, dua orang? Kapan ia berkumpul mainnya sampai 5 orang, 10 orang, ya. Itu ternyata sudah ada penelitian dan sudah ada teorinya. Oleh karena itu, seorang ibu ketika punya anak, maka pertama yang wajib ada adalah minta sama Allah dimudahkan untuk mendidik anaknya jadi anak yang saleh. Minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena berapa banyak orang tua yang mendidik anaknya ya, tanpa dia tahu belajar dulu. Tapi Allah alhamkan, Allah ilhamkan, Allah mudahkan dia untuk mendidik dengan tepat sehingga anaknya berhasil jadi anak yang baik, yang patuh kepada agama, patuh kepada orang tuanya. Walaupun secara teori dia belum tahu, mungkin dia belajar dan ternyata apa yang dia kerjakan sudah ada dalam teori pendidikan yang ada. Menunjukkan terkadang kita berbuat sesuatu itu murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah mendapatkan teorinya, ternyata benar apa yang disampaikan kita kerjakan itu adalah perkara yang menjadi anjuran para ulama pendidikan dalam mendidik anak-anak kita. Maka jangan lupa, pertama ada kita banyak minta sama Allah kemudahan untuk bisa mendidik anak-anak kita. Karena hidayah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang murid berusaha untuk memilih hal-hal yang tepat, yang sesuai dengan usianya. Fayuhadithuhu an alamatil buluq qubail sinil buluq biqalil. Contohnya, kata beliau adalah seorang rabbi mendidik itu menyampaikan kepada anak didiknya tentang tanda-tanda baligh sebelum atau menjelang masuk usia balig. Menjelang masuk usia balig. Takriban kurang lebihnya di usia fi tsalitsah asyara wa rabi'ah asyara umri, 13 atau 14 tahun. Terkadang kepada apa namanya ini umumnya orang yang apa namanya balignya itu di usia 16 tahunan. Wa kadzalika al-um tuhadditsul binta, ketika om mengajak ngomong anak putrinya. Wa kadzalika ikhfiyatu at-tatahhur min al-janabah, juga sang ibu mengajarkan bagaimana bersuci dari janabah.
wala yanbaghi an yakuna al-hadits fi dhalika wa huwa atau wahya ba'du lam tatajawaz sanawat as-sab' wa hakadha. Dan jangan, enggak perlu kita menyampaikan hal itu pada anak-anak yang usianya belum sampai 7 tahun. 9 tahun. Nah, seperti misalnya ada ustazah atau ustaz mengajarkan fikih untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD ada fikih janabat. Nah, ini salah. Ini salah. Harusnya apa? Ditunda. Ya, ada bukunya ya? Enggak apa bukunya kan enggak mesti kita harus hadir semuanya. Sehingga ketika ditanya kan tentang haid, anak bingung apa tuh haid. Dari darah kalau dari kemaluan tambah pusing lagi dia cari apa. Sehingga akhirnya dia tidak paham apa yang diinginkan. Kemudian mandi janabat dari hubungan suami istri, hubungan seksual, dan mereka tidak paham apa hubungan seksual itu. Sehingga akhirnya ya, tidak tepat. Tidak apa? Tepat. Kalau enggak, dia enggak paham, akhirnya terbuang waktu percuma atau disalah paham dan berbahaya. Sebanyak kita lihat di Indonesia ini ada undang-undang apa? Undang-undang bolehnya anak-anak pelajar ya, belum balik untuk menggunakan kondom misalnya. Ini enggak benar. Sehingga akhirnya mereka menggunakan kondom sebagai apa? Sarana yang tidak benar. Tidak benar karena makanya belum munasib pada usianya tersebut. Wa tarbiyah bi hadzal manzur yasihu an yutlaq 'alaiha tarbiyatu bana'iyah wa hiya allati ta'tani bil bina'. Pendidikan dengan pandangan seperti ini yaitu melihat kepada usianya, memilih hal yang pas untuk usianya dia, dan memberikan memulai pembinaan dengan dasar-dasar yang kuat, mana yang dia itu cocok untuk anak tersebut, mana yang belum cocok, dinamakan dengan tarbiyah banaiyah. Tarbiyah apa? Banaiyah, yaitu tarbiyah yang memperhatikan pembangunan bentuk atau pembentukan karakter anak tersebut. Karena dia akan membangun sebuah karakter, maka walidzalika yalzam laha khittatun wa i'dadun wa tadarrujun yunasibu kulla marhalatin. Maka oleh karena itu diharuskan baginya untuk membuat khittah, membuat rencana, wa i'dad persiapan, dan tadarruj step by step atau bertahap-tahapan yang sesuai dengan fase atau marhalahnya. Artinya kelas 1 SD itu yang diajarkan adalah apa? Baca, tulis, berhitung ringan. Jangan kelas 1 SD diajari persamaan X dan Y misalnya, atau diajari kalkulus, atau dikasih juga bacaan sinus, kosinus, apa? Tangan. Ya. Atau diajari bagaimana bentuk trapesium menghitung luasnya dan lain sebagainya, tidak benar. Mereka tidak mampu untuk itu. Diajarkan perkalian, pembagian, suruh menghafal perkalian 1 sampai 10. Itu mungkin mereka akan mampu masih dihafal 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, dan seterusnya. Ya. Dan diajarkan keahlian membaca. Ya. Ini pertama penting sekali. Ya. Setelah mereka baca terus Qur'annya bagus, baca terus bahasa Indonesia bagus, mulai dikembangkan bahasanya dia dengan mengenalkan mufradat. Baru dilatih kemudian berlanjut dengan apa? Dengan bercakap-cakap bahasa Arab yang ringan. Dan terus sampai akhirnya bisa
mendapatkan ilmu yang pas karena tadarus sesuai dengan usia yang ada. Wadalika biaksi tarbiyatul ilajiyah. Ini berbeda dengan tarbiyah ilajiyah. Tarbiyahnya untuk mengobati saja. Allati ta'tamidu ilajul akhtha' alwaqi'ah. Yang bersandar pada apa? Pada mengobati kesalahan yang terjadi. Fahadhihi tumarisu inda wuqu'il khata' la tantadhiru marhalatan muayyanah. Ini tentunya akan dikerjakan ketika terjadi kesalahan, kekeliruan, penyimpangan dan tidak melihat, tidak menunggu marhalah tertentu. Disampaikan ada dua jenis tarbiyah. Yang pertama tarbiyah banaiyah. Adalah bahasa sebagian ulama namanya tarbiyah taksiliyah. Nah, artinya ia dibangun dari dasar. Dari dasarnya naik terus secara bertahap sesuai dengan usia yang dimilikinya. Sampai pada tahapan dia itu memiliki kemampuan yang bertambah seiring waktu yang dia miliki. Yang kedua tarbiyah ilajiyah. Pendidikan ini hanya untuk menyelesaikan masalah. Kayak pendidikan apa? Kayak pemadam kebakaran. Ada kebakaran, dia datang bawa mobil pemadamnya, memadamkan api. Ya. Dia tidak perlu mengajarkan masyarakat bagaimana ya, menjaga rumahnya dari kebakaran. Tidak pernah memberikan apa informasi cara penggunaan listrik yang benar. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya dia capek. Karena ada salah diperbaiki. Oke, baik. Datang yang kedua, perbaiki lagi. Tiga, perbaiki lagi. Sehingga apa? Sehingga anak itu tidak memiliki basic yang bagus sehingga gak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Dikerjakan apa saja kita yang sibuk ya, mengobati kesalahan penyimpangan yang ada tersebut. Kita pilih mana? Pilih yang banaiyah. Tapi juga jangan lupa dengan tarbiyah ilajiyahnya ini. Kenapa? Karena terkadang kita sudah mencoba dengan cara yang teratur, fasilitasnya apa? Ada juga permasalahan yang muncul. Maka tarbiyah ilajiyah berfungsi ketika ada masalah. Sehingga kita akan membentuk sebuah aturan dari kita kepada anak kita dengan banaiyah. Minimal tanamkan sejak kecil cinta kepada kebaikan dan cinta dengan hukum-hukum syariat Islam. Demikianlah para pendidik orang tua bersegera untuk mendidik anaknya dan mengajari anaknya menyesuaikan dengan usia yang ada. Dan ketika sudah tamyiz menjelang balik atau masa-masa remaja, maka bagus sampaikan tentang apa hal-hal yang berhubungan dengan apa namanya reproduksi. Makanya anak-anak alia itu bagus banget ya kalau diberikan pendidikan tentang reproduksi yang benar, alat reproduksi untuk manusia. Kemudian diajarkan juga bagaimana kalau sudah balik sudah siap untuk mengenal bayi, mengenal pendidikan anak-anak bayi sehingga ketika dia lahir tidak menyusahkan ibunya. Zaman sekarang ini anak kita lahir yang sibuk siapa? Ibunya sibuk. Dulu kita sibuknya apa? Istri kita sibuk. Kalau enggak ibunya, suami yang sibuk. Ya, suaminya sibuk akhirnya tidak bisa bekerja. Ya, tidak bisa apa. Iya kalau cuma guru pun enak, bisa izin. Tapi kalau guru di luar, nggak bisa izin. Cuti terbatas. Atau di perusahaan-perusahaan besar tambah ketat lagi. Bahkan sebagian umat sudah punya anak dua, anak tiga masih apa? Belum bisa ngurus anaknya.
Nggak tahu apakah bisa atau dia memang malas mengurusnya. Jadi tidak mengambil pelajaran daripada ibunya pertama, okelah, anak pertama ibu yang ngurusnya, ibu yang ngurusi, dia harus lihat kembali bagaimana ibu yang ngurusi anak-anak tersebut dan mencoba ngurus sendiri sehingga punya skill. Karena itu ada skill, keterampilan mengurus bayi, keterampilan. Semakin terampil, semakin baik mengurus bayinya tersebut. Demikianlah bagaimana para ulama rahimahullah ta'ala menggambar pada kita seorang pendidik harus bersegera untuk mendidik, membina, mengajarkan anak-anaknya ya, sesuai dengan usia yang dimilikinya. Ini namanya tarbiyah banaiyah. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala wal infaq wa adamu taqsir. Berinfak dan tidak bakhil. Min al-umur muhimmah fi tarbiyat as-sabi wa ta'widihi khulq al-amanah al-i'timadu 'ala an-nafsi wal hirsu 'ala al-karamah. Di antara perkara yang paling penting dalam mendidik bayi dan membesarkan dia berakhlak mulia, berakhlak amanah, adalah i'timad dan i'timad ala nafsi, bentar, minal umur muhimmah fi tarbiyat as-sabi, di antara perkara penting dalam membina anak-anak adalah ta'widuhu khulqa al-amanah, membiasakan ia memiliki akhlak amanah, wal i'timad 'ala nafsi ya, dan biasakan ia untuk bersandar pada dirinya saja, wal hirsi 'ala karamah, membiasakan ia untuk semangat pada hal-hal yang mulia. Ini juga penting ya, bahwa kita dalam dunia itu harus bisa membiasakan anak untuk punya amanah. Guru sampaikan bahwa kita kasih apa? Melatih mereka segera untuk memikul tanggung jawab ya, agar nanti terbina sifat akhlak mulianya, akhlak amanahnya. Sehingga kalau disuruh beli, ditanya berapa harganya, berapa sisa uangnya. Kalau sisa sedikit, dah kamu ambil aja. Ditanya, biar nanti dia punya rasa amanah. Punya rasa amanah, dan ketika beli yang memang beli ini, sisanya sekian. Dan dia tahu bapaknya akan memberi dia, walaupun hanya sedikit. Mereka juga ada i'timad ala nafsi, biasa untuk sandar pada dirinya. Jangan dikit-dikit membantu, dikit-dikit minta ini diambil sendiri, minta gelas kasih gelas, minta ini dikasih ini. Jadi kita minta dia untuk bergerak sendiri, ambil sendiri. Agar dia bisa i'timad ala nafsi dalam hal-hal yang kecil sebelum hal-hal yang lebih besar lagi. Jangan semuanya bantu yang nyiapkan, sehingga anak tidak punya kemandirian. Ajari ia untuk mandiri agar ia merasa punya kemampuan. I'timad ala nafsi. Ajarkan jangan suka minta-minta. Kenapa? Karena sifat suka minta-minta ini berbahaya. Bila terus dipupuk, nantinya suka ngemis kepada orang lain dan merasa tidak bahagia kalau enggak dilayani oleh orang lain. Kemudian setelah itu tidak mungkin mau melayani orang lain. Kita perlu mendidik mereka untuk i'timad ala nafsi dan juga semangat pada hal-hal yang mulia. Kata beliau, yusaku taqtiru ala sabi fil infaq ayyadhaba bikulli dhalika. Dan hampir-hampir dikhawatirkan takdir ala sabi,
pelit ya, pada anak-anak itu dalam infak bisa menghilangkan ini semuanya, menghilangkan akhlak amanahnya, karena dia butuh uang untuk belanja gak dikasih uang sama orang tuanya sama sekali, akhirnya apa? Bohong, nyuri harta bapak ibunya, sehingga apa? Habislah amanahnya, habis apa? Akhlak amanahnya habis. Juga dia ketika tidak dikasih uang pun dia akan diminta, orang suka minta-minta, sehingga akan hilang juga iktimat ala nafsinya. Padahal dunia ini semakin kita tidak bersandar kepada manusia, semakin mulia kita. Karena banyak manusia janji, tinggal janji. Maka bersandarlah kepada Allah agar tidak terjadi hal yang mengecewakan. Nah, anak kita ajari itu. Nah, anak-anak yang tidak pernah dikasih duit sama orang tuanya, mesti akan minta ke temannya. Entah minta sedikit, nanti minta uang, sampai akhirnya anak ini hilang i'timad ala nafsi. Dan juga akan hilang hirs ala karamah. Karena dia biasa menghinakan diri. Orang yang biasa menghinakan dirinya akan hina terus, sehingga tidak punya karamah, tidak punya kemuliaan di sana. Maka hampir-hampirlah beliau dikhawatirkan pelit dalam infak kepada anak kecil ini akan menghilangkan itu semuanya. Fa'indama yara sabiyu kathiran min akranihi wahum yashtarun al-halawiyyat. Dan ketika anak kecil melihat banyak dari teman-temannya sedang membeli permen ataupun halawiyat ya, kue-kuehan, wal asair, jus ya, minuman-minuman, wa huwa ghairu qadirin 'ala al-husul 'ala shay'in min dhalika, dan dia enggak mampu untuk mendapatkan itu sedikit pun, la bisabab iftiqari wal walidihi, bukan karena fakirnya orang tuanya, innama bisabab at-taqdir, tapi dengan sebab apa? Takdir ya. Pengen orang tua biar anaknya bisa hemat, kalau hidupnya hemat bakal kaya. Enggak demikian. Memang bagus hidup bersahaja, hidup ala kadarnya, yang penting cukup bagus, sehingga sisa uang yang banyak itu bisa untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang terbaik. Nabi kita Muhammad SAW demikian. Beliau habiskan hartanya untuk di jalan Allah, dan ia hanya mengambil sedikit untuk hidupnya. Juga Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan para sahabat yang lainnya. Ya. Mereka banyak yang kaya, namun hidup sederhana. Hidup sederhana, tidak macam-macam, tidak menampakkan glamornya. Ya. Sehingga nanti sisanya bisa apa? Buat sedekah, buat yang lain-lainnya. Karena hidup sederhana ini ada solusi di zaman sekarang ini. Tapi jangan sampai kemudian ada takdir di sini. Bakhil anaknya, ya. Enggak apa kasih saja 3.000 satu hari, 5.000, tapi ada makanan di rumah disiapkan, sehingga mereka ya, tahu bahwa dia hanya untuk belanja saja tertentu, dan kalau mau kenyang dia makan di rumah, banyak snack, banyak juga kebutuhan yang dia ingin di rumah tersebut, sehingga kita tidak membuat dia boros, tapi juga enggak bakhil pelit. Dan menanamkan anak-anak untuk banyak bersedekah. Bersedekah tidak mengurangi harta. Sedekah itu nanti manfaatnya banyak untuk diri dia. Itu subhanallah sangat sulit. Sangat sulit. Ya. Memahamkan bahwa bila kita itu bersedekah itu bukan berkurang uang kita, itu susah. Bukannya anak kita. Bahkan pada kalangan ustaz saja masih ada yang
yang begitu keadilan isinya, ya, merasakan kalau penghasilannya kecil berarti apa? Tidak cukup kebutuhannya ada. Sehingga untuk sedekah berpikir ulang. Padahal subhanallah dengan sedekah Allah mudahkan yang lain-lainnya. Kata beliau, waqad hawala waqad yuhawilu as-sabiyyu ayataghallaba ala dhalika bi tariqatihi al-khassah. Dan kadang sang anak akan berusaha menyelesaikan hal itu dengan caranya khusus. Fayalja'u ila sariqati fil minal manzil. Maka ia akhirnya apa? Mencari solusi dengan mencuri dari rumahnya. Aw min asdiqa atau dari teman-temannya. Dan kalau sudah suka mencuri ini, jadi sifat bahaya. Ada di pesantren misalnya, dia selalu ke tempat jemuran untuk lihat kantong baju kawannya, ada enggak uang di sana? Itu ada. Dan merasa senang kan semuanya, jadi ada kebahagiaan. Ya, ada kebahagiaan dia di rumah biasa begitu. Orang tuanya kurang duit, akhirnya dia nyari uang di baju orang tuanya. Orang tuanya kadang-kadang enggak mau peduli. Sehingga akhirnya anak itu biasa begitu, maka dia cari di kantong baju saudara teman-temannya di pesantren. Dapat diambil. Padahal namanya kita kadang uang itu kan di kantong enggak ingat dicuci, dijemur, taunya uang hilang. Kama yumkinu ayuhillatilka al-muskilata min tariki maddi yadihi bis-su'al lizumalaihi, ya. Atau mungkin juga dia menyelesaikan masalah ini dengan cara mengulurkan tangannya minta-minta kepada teman-temannya. Mimma yud'ifu shakhsiyatahu, yang akan melemahkan kepribadian anak tersebut. Wa yuhawiluhu wa yahuluhu ila tabi'in jalil liman yu'tihi fi ahyanin katsira. Dan berusaha, ya. Untuk menjadi pengikut setia kepada yang memberinya. Jadi kalau yang memberinya ngomong pukul, dia mukul orang lain. Kalau kata yuk pergi, bolos ikut bolos, ya, dan lain sebagainya. Karena memang subhanallah, anak itu ketika dibiasakan butuh kepada sesuatu, dia akan apa? Akan berusaha mencarinya dengan segala cara, termasuk juga merendahkan apa dirinya untuk meraih yang dia inginkan. Wa yaqul Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yambaghi li walihi ayujannibahu al-akhdha min ghairihi ghayat at-tajannub. Hendaknya wali anak itu, orang tua itu menjauhkan anak-anaknya dari mengambil dari selainnya dengan ghayat at-tajannub, dengan sekuatnya. Fa innahu mata'tada al-akhdh sarahu tabi'atuhu. Karena kapan dia sudah biasa mengambil, maka jadi tabiatnya. Wa nasha'a bi ayyakhudha la bi ayyutiya, dan tumbuh untuk mengambil bukan untuk memberi. Subhanallah. Ibnu Qayyim punya kalimat yang indah di sini yang disampaikan oleh beliau dalam bentuk Fadl Maudud fi Ahkamil Maudud, ya. Bahwasanya kata dia, orang yang biasa minta-minta atau ngambil-ngambil itu nanti bisanya hanya ngambil, enggak bisa ngasih. Kita enggak ingin punya anak apa? Bakhil. Maunya ngambil enggak mau ngasih. Atau kita senang, ya. Maunya ngambil enggak mau ngasih. Maunya misalnya suaminya baik, dia enggak baik sama suaminya. Suaminya pengen istrinya baik, ngelayani dia, tapi dia enggak mau baik dengan istri. Karena kita harus ada akhdu wal ata, ada ngasih, ada apa? Ngambil.
yang baik. Ya. Kita usahakan sedikit ngambil, banyak ngasih. Sehingga kadang dalam pikiran dia, saya kalau ngasih harus dibalas. Sampai nantinya dia berusaha untuk mengamalkan kewajiban dia dan tidak berpikir dikasih haknya. Ini istimewa. Ya. Bila orang sudah tunaikan kewajiban, minta haknya kepada Allah, itu hebat sekali. Seorang istri bisa berbuat kebaikan dengan mengamalkan kewajiban-kewajibannya tanpa melihat suaminya baik enggak baik kepada dia. Bisa enggak itu? Hah? Enggak bisa ya? Enggak biasa ya bisa. Ya enggak. Nah, iya. Mau masak yang enak suaminya enggak baik hari itu enggak jadi masak. Nah, masaknya jadi banyakan garam, banyakan apa? Ya. Padahal subhanallah yang baik adalah kalau kita itu menunaikan kewajiban kita. Nanti Allah yang balas sama haknya kita. Mungkin sekarang rasanya berat. Kita jengkel, kita marah dan semacam itu. Sebenarnya kalau dia sabari, nanti akan Allah berikan istimewa hadiah istimewa pada dia. Yang tanpa ia sadari itu akan terjadi. Dan demikianlah para sahabat. Ya, ketika Nabi menyampaikan bahwa akan muncul penguasa yang egois, yang mementingkan diri sendiri. Ya, maka Nabi katakan, "Addu ma'alaikum. Tunaikan kewajiban kamu. Was'alullaha ma'alakum. Dan minta kepada Allah yang jadi haknya kamu." Jadi misalnya jadi pesaji guru pesantren, ya, bekerja dengan maksimal dan gajinya nerima apa adanya. Susah enggak ya? Zaman sekarang susah. Zaman dulu banyak. Zaman dulu banyak ya, para ustadz yang tidak mikir dapatnya apa. Sekarang pengajian kalau enggak dikasih amplop kayaknya ada yang hilang. Kok enggak ngasih ya? Padahal sepakat ikhlas ngajar ya ngajar. Enggak, nanti kalau Allah kasih rezeki ambil, kalau enggak ya diam. Karena apa? Karena itu Allah yang memberi. Sehingga tidak ada bahasa kemudian biasanya kok begini kok enggak ya gini ya. Nah, itu namanya biasa. Makanya kita berusaha bagaimana tidak membesarkan hal tersebut. Ya, karena Allah ngasih rezeki dari manapun yang Allah kehendaki. Dan kita tidak mungkin dapat rezeki tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Mengapa enggak mintanya kepada Allah? Kita bekerja lillah ya, ikhlas dan minta balasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini susah. Dan temannya dinaikkan gajinya, dia enggak marah. Pondok zalim ini. Masa dia dikasih tambahan gaji sehingga. Padahal yang nambah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Harusnya demikian. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala bahwasanya mata itadal akhdhu, kapan seorang itu biasa ngambil, saralahu tabi'atun. Maka jadi tabiat. Ini kaidah penting, kita itu membiasakan sesuatu jadi tabiat. Misalnya, antuna membiasakan setiap ketemu suami tersenyum. Sekali, dua, terus senyum terus. Nanti tabiat. Ya, jadi apa? Tabiat. Jadi kalau ketemu gak senyum, gak enak. Ya. Kecuali dalam keadaan marah ya, gak bisa senyum. Demikian juga ketika anak kita biasa memberi temannya hadiah. Maka ketika ia gak ngasih, merasa apa? Ada yang kurang. Dan demikianlah, ya, yang biasa jadi tabiat. Yang biasa utang, ngutang terus. Gak pernah apa? Gak pernah selesai. Padahal bajunya bagus, HP-nya bagus, enggak? Tapi masih ngutang juga.
Karena jadi tabiat, jadi tabiatnya adalah ngutang. Tapi orang yang gak biasa ngutang, itu utang berat sekali, masuk ngutang itu. Sehingga ia berusaha untuk sehemat mungkin, seadanya mungkin, tapi gak ngutang. Jadi tabiatnya dia akhirnya apa? Dia orang yang tidak suka ngutang. Mungkin juga kalau kita misalnya anak-anaknya pendiam, kemudian pengen merubah jadi cerewet, gimana caranya? Sudah tiap hari ngomong sama anak yang bayi, ngomong apa aja ngomong. Nah, jadi lama-lama jadi cerewet juga. Jadi emang itu, elang bisa karena biasa. Berkata beliau, mata i'tadal akhlu sarallahu tabiah wa nasha'a bi'ayya akhuda la bi'ayya u'tiya. Sehingga ia tumbuh untuk minta terus, ngambil terus, dan tumbuh tidak tumbuh dengan apa? Dengan memberi. Kama layam bagi at-tamadi fi kasratil infaq. Bukan juga enggak bagus ya, boros ya, dalam banyak apa? Berinfak. Fima yakunu kharijan an hadil ma'kul. Pada hal-hal yang sudah keluar dari batas yang akal. Contohnya, anak kita kasih uang 500.000 untuk pergi belanja. Anak kecil. Nah, itu apa? Tidak masuk akal ya. Anak kecil dikasih apa? Uang semuanya berapa, warnanya merah-merah, mulus-mulus. Yang ada dua gambar orang tersenyumnya itu. Bahkan kadang-kadang kita lihat tidak baik juga zaman ini di sekeliling kita, di sebuah tempat yang rata-rata menengah ke bawah ekonominya, anak bawang mudah bawang banyak atau 1.000 misalnya. Orang tua pengen apa? Pengen dikatakan cinta sama anaknya, akhirnya semuanya dikasih. Li'anna dzalika yufsidu sabi, karena itu akan merusak anak itu. Fa'adamul infaq wa in kana khuluqan dhamiman. Tidak memberi nafkah, artinya pelit, bakhil, medit ya. Itu adalah akhlak yang tercela. Lakin yuqabiluhu fit tarafil akhir khuluqun la yaqillu fi qabhihi anhu wa huwa khuluqut tabdzir wal israf. Namun lawannya di posisi yang lainnya, di posisi yang lainnya, di seberangnya ya, di taraf ujung yang lainnya ada akhlak yang tidak lebih kecil keburukannya. Ya, yaitu akhlak tabdzir dan israf, boros. Walidzalika nahana Allah Ta'ala an kilayhima fi ayatin wahidah. Oleh karena itu Allah melarang dua-duanya pada satu ayat. Faqala subhanahu wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika. Ini apa? Takdir ya. Bakhil. Janganlah kamu jadikan tangan kamu terbelenggu di leher kamu. Artinya tidak berinfak, bakhil. Wala tabsutha kullal basti. Dan jangan dibuka tangan itu dengan terbuka lebar sekali. Fatak udamalu mahsura. Ini bu, celahan ya, celah. Ya. Terlalu bakhil juga jelek, ya, enggak. Terlalu boros tidak kalah jeleknya. Oleh karena itu kita dalam hal ini mampu mengatur uang kita, infak kita kepada anak-anak kita, agar mereka itu bisa mengerti bagaimana menggunakan uang.
Bahkan pada hal-hal tertentu setelah dia balik, ya, kita diminta untuk apa? Menguji anak yatim yang balik. Kalau sudah bisa mengolah uang, maka apa? Diberi uang. Wabtalu yatama idza balagu nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Menunjukkan bahwa untuk membuat mereka ini bisa gunakan uang, maka dilatih cara menggunakannya sejak sebelum dewasa. Sejak mumayyiz sudah dikasih pelajaran bagaimana menggunakan uang yang bagus, yang tepat, baik secara praktek ataupun secara teori, sehingga anak itu mampu menggunakan uang dengan benar. Maka kata-kata kita kasih, nih sepekan untuk jajan kamu, dan jangan keluar sendiri uang tersebut. Sehingga apa? Sehingga dia bisa mengatur uang tersebut. Kita lihat, kalau dia bisa mengatur dengan baik, maka anak ini punya kemampuan untuk itu. Sehingga dewasanya ia mampu menggunakan dengan baik hartanya tersebut juga. Kalau dilihat oleh kita, dia kok bakhil banget. Nah, sampai-sampai kalau punya kue sembunyiin agar kawannya tidak minta, tidak makan punya dia, maka kita harus membidik dia, mengajarkan bahwa itu bukan sifat yang baik. Pahamkan bahwasanya Allah itu akan ngasih rezeki kepada kita kalau kita mau membantu saudara kita yang lainnya. Dan seterusnya. Jadi kita buat bagaimana mereka itu mengerti tentang apa yang kita bina di kehidupan ia sehari-hari. Subhanallah, ia menunjukkan bahwasanya pendidikan Islam sudah memberikan sebuah penjabaran yang luas dengan kaidah-kaidah yang luas, ya, dan tinggal kita menerapkannya pada banyak masalah yang ada di sekitar kita. Artinya ada pendidikan yang mutlazinah, yang seimbang. Dalam berinfak pun seimbang, tidak berlebihan, tidak kurang juga. Dalam bersikap pun sama, bersikap yang seimbang, tidak responsif, ya, dan juga tidak acuh tak acuh. Jadi manusia di tengah-tengah, namanya saddidu wa qaribu, tidak melampaui batas, tidak ekstrem kanan, ekstrem kiri. Yang kiri bakhil betit, yang kanan apa? Boros tabdzir. Beli makanan, dimakan dua sendok, dibuang sisanya. Maka innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ayah katakan filah, akad filah, kita sebagai orang tua wajib untuk membina anak kita sejak kecil. Bahkan dalam hal yang sederhana, ketika anak dibina sejak kecil untuk tidak mengambil makanan kecuali dihabiskan, maka akan jadi tabiat dan karakternya, sehingga ia kalau mengambil makanan mesti dihabiskan sama dia. Dan ia merasa harus habis, walaupun dia kekenyangan, tapi dia mesti akan habiskan semua itu. Karena biasa. Oleh karena itu, ya, pembelajaran penting sekali kita pahami bersama bahwa kita membina anak dengan tarbiyah banaiyah, dengan cara membiasakan ia dengan amalan-amalan soleh sesuai dengan usia dimilikinya, dikasih pengetahuan sesuai dengan usianya,
dan kemampuan akalnya sehingga nanti tumbuh jadi anak yang soleh dan sholat insyaallah ta'ala. Banyak yang beliau sampaikan yang merupakan bagian daripada contoh-contoh kecil yang bisa dikembangkan oleh kita semua dalam bentuk yang lebih luas lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin juga misalnya ngasih makan, kita mampu memberikan kepada mereka misalnya daging ayam, ya kita yang bakhil kasih karena anak butuh daging untuk tubuhnya. Ya, tapi jangan sampai kemudian ya berlebihan sehingga dibuang-buang daging tersebut oleh anak tersebut, tidak bosan dibuang-buang. Masuk kata mubazir. Makan tempe pun bagus, enggak masalah. Tapi jangan buat kesan kita harus hidup sehemat mungkin, tapi kita harus sederhana. Artinya apa? Sederhana itu waktu-waktu ada enak, ada biasa, karena kesederhanaan yang akan bagi kita apa? Sanggup hidup dimanapun berada. Sehingga misalnya tinggal di Papua bisa makan papeda langsung dari sagu, padahal banyak gak mampu makan. Jadi berusaha bagaimana anak itu punya adaptasi yang bagus dalam hal ini. Tinggal misalnya di negeri Arab yang gak ada nasi, bisa makan roti dan gak masalah. Ini enggak, kita baru umroh aja bawa sambel ini, sambel ini, Indonesia. Seakan-akan kalau enggak ada itu enggak bisa makan misalnya. Jadi kita buat bagaimana kita hidup sederhana yang seimbang sehingga kita bisa mendapat di kehidupan ini sangat sangat mudah ya, untuk hanya hidup saja. Demikian mungkin pada hari ini saya ada safar ke Jogja nanti. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.